Harta kerajaan hilang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Gusti Prabu. Bagaimanakah mungkin mahkota Pajajaran bisa hilang? Padahal mahkota kerajaan telah dijaga oleh Empat Resi Maung. Pencuri itu bukanlah orang sembarangan. Ini pasti melibatkan orang dalam istana. Astagfirullahaladzim. Di mana Surawi Sesa? Maaf Kakanda. Mungkin ada Surawi Sesa sedang berada di kamarnya. Bukankah tempo hari dia sempat terluka karena serangan para penyusup, sehingga dia tidak bisa pergi ke Lembah Kapur untuk menghadapi pasukan Alas Giri. Aku harus memeriksanya. Maaf Ayahanda, aku akan ikut bersama Ayahanda. Bukankah itu adalah jurus Braja Musti? Iya. Apa sekarang kalian masih belum percaya? Jangan-jangan Kanda Prabu mencari putraku Nanda Surawisesa. Celaka. Bisa berbahaya jika sampai Kanda Prabu tahu putraku tidak berada di kamarnya. Aku harus mencegah. Kanda, Kanda ada apa Kanda? Kenapa Kanda terlihat begitu tergesa-gesa? Aku hendak bertemu dengan Surawisesa. Di mana dia? Hah, benar dugaanku. Aku tidak boleh membiarkannya. Sayangnya putra kita masih dalam keadaan terluka dan sekarang dia masih beristirahat. Memangnya apakah ada sesuatu yang hendak Kanda tanyakan? Kalau begitu, bolehkah aku saja yang menjawabnya? Kupu-kupu, ayolah kita bermain. Kupu-kupu. Siapa gadis ini? Mengganggu saja. Mengapa kau tidak mau menjawab pertanyaanku? Baiklah, kalau begitu, aku akan meringkusmu untuk kubawa ke Gusti Prabu Siliwangi. Jawab atau aku ringkus? Baiklah, kalau itu pilihanmu. Siapa orang ini?
Yang pasti, dia bukanlah orang sembarangan. Oh, aku tidak boleh lengah. Seru juga bermain dengan. Mari kita lanjutkan. Ya, Nanda Prabu. Jurus Brajam Musti. Wah, tahu itu. Tapi ingat, Nanda Prabu. Jurus Brajam Musti memang bisa dikuasai oleh siapa saja. Ada apa, Ayahanda? Kakanda, apakah terjadi sesuatu, Kakanda? Ada apa? Jagat Dewa Batara. Sepertinya ada yang menyerap jurusku. Bagaimana mungkin bisa menyerap jurus Ayahanda, sedangkan Ayahanda berada di sini? Atau jangan-jangan, mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya mahkota Pajajaran. Benar-benar celaka. Mereka sudah mengetahui bahwa mahkota kerajaan menghilang. Putraku, cepatlah kau kembali. Siapa orang yang sudah menyerap kekuatan jurusku? Aku harus melihatnya. Lantas, bagaimana aku membuktikannya, Abisaka? Sekarang, kalian berdua gunakan kalung ini. Ayo, Pak. Abisaka. Dengar baik-baik, Abisaka. Lebih baik aku mati di tempat ini daripada aku harus menggunakan kalung busuk. Aku bukan peliharaanmu, Abisaka. Jauh! Nanda Prabu,
Ini tidak ada pilihan lain. Lagi pula apa salahnya keponakanku kalau kita memakai kalung busuk ini?